Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, kembali lagi bersama saya Ana Amalia. Dan di video kali ini saya mau masak ayam rica-rica dan juga terubuk. Tapi hari ini spesial Bapak yang mau masak. Dan mohon maaf banget, kemarin itu bukan kapur barus ya teman-teman, tapi kapur siri, saya salah ngomong. Tapi sebelum kita ke dapur lihat Bapak masak, saya mau lihat dulu emak lagi ngapain sebelum ke madrasah. Yuk langsung aja kita lihat emak ke depan. Yuk kita ke depan, Ma. Kalau pagi-pagi selalu bersama tanamannya. Lagi ngapa, Ma? Lagi nanam apa, Ma? Sedang. Ini tanahnya mau di anukan, dilempurkan. Mau ini nanam semangi, lumayan. Kemangi? Ya, aku ndak punya. Ini sambil nunggu itu teman-teman mau ke madrasah. Ini mau nanam ini dulu. Iya, Abi emang gak ke madrasah. Ya enggak apa-apa, kan perempuan ada liburnya. Ada liburnya. Ada liburnya, ada cacing. Ini emak mau nanam kemangi. Emang kalau kemangi gak apa-apa, gak ada akarnya, emak? Gak apa-apa, ininya juga bisa tumbuh. Oh. Kan lebih bagus. Iya. Lebih bagus. Iya, jadi kalau kemangi itu bisa langsung nanti kalau dari bunganya kan ada biji ya, Mak. Mateng, iya, kan bisa ditanam. Ini udah tua. Ini udah tua. Nantinya ke sana tuh turun. Iya. Jadi tumbuh di tanah itu. Iya. Kalau sekarang aku nanamnya ini aja. Ini pokoknya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan jadi. Biasanya jadi, biasanya. Udah, Mas, siap-siap dulu ke madrasah. Iya. Yuk, ke rumah dulu. Iya. Oke, teman-teman, tadi emak udah lagi di depan, tapi karena teman-temannya udah pada datang, jadi emak siap-siap mau berangkat ke madrasah. Sekarang kita lihat dulu Bapak ke dapur. Tadi Bapak udah nyembeli ayam, enggak tahu sekarang lagi ngapain. Yuk, langsung aja kita ke dapur. Pertama saya akan masak. Nah, digoreng dulu ayamnya. Oke, ini ayamnya udah segini aja, Pak. Udah. Ya, setengah matang. Setengah matang aja. Ya, kalau hari Jumat spesial, Bapak yang masak. Iya. Hari ini saya nggak ke madrasah, lagi halangan. Bismillahirrahmanirrahim. Segini aja. Tadi udah goreng ayamnya, sekarang kita mau bikin bumbu ayam rica-rica tapi dengan level pedas sedang. Di sini bahan-bahannya ada apa aja, Pak? Salam. Kunir. Jahe. Siri. Serai. Nah, tomat. Cabai beureum. Cabai merah. Bawang putih. Terus. Bawang merah. Terus. Nah, ini teh cengek. Cabai kecil. Terus. Nah, ini muncang. Iya, kemiri. Terus ada daun. Ini ada daun. Apa ini? Kemangi. Kalau di sini bukan kemangi, tapi daun surawung. Surawung. Nah, ini ada gula. Terus ada merica itu. Ada merica. Yes. Dan ini ayamnya yang tadi udah digoreng setengah matang. Iya. Sekarang Bapak ngapain dulu nih? Masak dulu. Iya, bumbunya diulek dulu. Bumbunya diulek dulu. Oke. Okay. Akan digoreng dulu. Bumbunya udah mantep ya, Pak? Ya. Tinggal goreng. Bismillah, goreng bumbu. Bismillahirrahmanirrahim, saya goreng bumbu ya. Banyak, Pak, bumbunya? Kebanyakan. Selanjutnya masukkan serai dengan salam ya. Itu Bapak serainya digulung. Sabu. Goreng sampai matang ya, Pak? Iya. Mau giliran enggak? Udah matang. Boleh. Nih, karena Bapak batuk, ujung-ujungnya saya yang lanjut masak, teman-teman. Ini sekarang kita masukin ayamnya. Ayamnya. Ini ayam kampung Bapak sembeli lagi, kita tambahkan air.
Karena tadi udah dikasih garam pas bikin bumbu, sekarang saya tambahkan langsung gula merah aja. Oke, ini kita tunggu sampai airnya agak meresap, bumbunya meresap. Habis itu udah dia matang, karena ini ayamnya juga masih muda, jadi nggak akan terlalu alot. Dan tadi udah digoreng juga, jadi nggak usah terlalu lama. Oke, selanjutnya saya yang lanjut masak jadinya. Nah, ini saya udah tidak batuk. Akan ditambahin merica dengan... Merica dulu. Merica ini. Yes. Udah. Ini jadinya masak berdua. Ini merica. Merica ini. Kemangi. Ya, boleh. Masuk, Bang. Yes. Ya. Ini kemangi. Udah? Udah. Oke, ini bumbunya udah mantep, Pak. Udah mateng, kita matikan kompornya. Nah, ini diangkat oleh istri saya, Cina Katel, karena wadah. Wangi banget, Bapak. Wangi banget, Pak. Alhamdulillah, ini ayam rica-ricanya udah jadi, tapi ini nggak terlalu pedas karena kasihan Bapak sama Emak. Saya juga sakit perut, pedas terus, mah. Karena saya masak daging ayam menggoreng bumbu batu, nah saya akan membuat noga wijen. Mana wijennya, Mas? Ini ada... wijennya banyak. Oh, yang dulu. Dulu sama Mas saya gagal. Ini Bapak ya. Jangan gagal ya. Enggak gagal kalau saya. Yaudah, yuk. Nah, ini saya nyairkan gula. Gula pasir, gula ya, Pak? Gula pasir ya, bukan gula merah. Ini diaduk sampai tua, sampai bongkok. Selanjutnya saya akan dimasukkan. Selanjutnya kita masukin wijennya. Wijennya dimasukkan sekarang ya. Ya, bukan bapaknya, wijennya. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan jadi enggak gagal. Mudah-mudahan jadi gagal. Kebesaran apinya, Pak. Kecilkan. Nah, ini mah kebanyakan wijen enggak? Bukan wijen, gulanya enggak ada. Gagal ini mah. Gagal total di wari mah ya. Bikin noga wijen gagal kedua kalinya. Gagal sedikit pula. Selanjutnya saya mau masak turubuk, ada masih sisa takutnya keburu busuk, dan mau dicampur sama ikan asin teri. Ini bumbunya udah saya ulek tadi, tinggal digoreng. Kita masukin ikan terinya. Dan terubuknya. Biasanya kalau di santan lebih enak, tapi karena hari ini biar cepet jadi kayak gini aja. Tambah air. Ini terubuknya hancur, teman-teman, karena udah tua, harusnya tadi direbus dulu. Tapi nggak apa-apa, sekarang saya masukin daun bawang sama tomat. Oke, ini udah selesai, kita matikan. Kita lihat Emak udah pulang. Emak! Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ma udah pulang? Iya, pulang udah. Udah jam 11 ya? Iya. Kak, masak apa, eh? Masak. Aku mau, eh. Ayam bumbu rica-rica. Abi, Bapak lagi makan. Iya. Abi belum selesai masaknya. Oh, belum. Ma makan segera. Aduh, alhamdulillah aku pulang dari madrasah ini udah lapar. Datang ke rumah, cucu aku sedang masak karena tidak ikut, karena sedang halangan, itulah perempuan biasa. Ya udah, Ma, makan dulu, Ma, itu terubuk, saya itu sengaja nggak pakai cabai. Iya, ini terubuk dipasak sama teri, aku doyan nih airnya. Ya, teman-teman, makan dagingnya, Ma, empuk kok. Bismillah, dagingnya banyak. Tomat semua nih. Gimana dagingnya, Ma? Ini pasakan apa namanya ya? Aku ndak ikut masak. Kalau di YouTube mah lihat rica-rica katanya. Oh, bumbunya rica-rica. Tapi ya. Ini enggak terlalu pedes, biasanya pedes banget. Iya. Ya, aku akan mencicipi. Iya. Mari makan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar.
lapar. Bismillahirrahmanirrahim. Kerupuk bade mak. Kerupuknya habis. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi mulut. Enak mak. Masakannya enak, bumbu rica-rica. Apa sih sebenarnya rica-rica itu? Turubuknya enak. Buat teman-teman yang belum coba, cari di pasar turubuk. Ini dimasak sederhana kayak gini juga enak. Empuknya mah turubuknya. Kalau yang gak suka kemangi, sebaiknya jangan ditambah kemangi. Alhamdulillah kenyang banget. Ini benar-benar makannya nikmat banget ya, Ma. Nikmat banget. Pokoknya ayam dimasak kayak gini mantep, dan juga ya, terubuknya. Dan terubuk juga, aduh enak sekali teman-teman. Coba di rumah bikin dah. Iya, nggak kalah enak terubuknya. Dicampur ikan teri. Oke, Ma udah kenyang, Ma? Kenyang. Oke, alhamdulillah untuk video hari ini, mohon maaf kalau ada kekurangan kesalahan. Boleh dicoba di rumah masak rica-rica, ayam rica-rica kayak gitu, sama terubuk ditambah ikan asin teri. Ya. Masya Allah mantap. Teri, ditambah teri. Enak banget, dan masaknya tuh agak manis kayak gitu. So guys, thank you very much for watching, and don't forget to like, subscribe, and share. And last we say, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye, makasih. Sampai ketemu besok, insya Allah. Bapak nggak ada, jadi nggak ada yang bilang, jangan lupa.